السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah bertemu kembali bersama Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman InsyaAllah kita lanjutkan kajian rutin kita setiap ahad malam dan rabu malam yaitu kajian kitab Tauhid karya Al-Imam wa Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasiatan dan kita telah sampai pada hadis yang ke-64. Ya, hadis, mohon maaf, uh, bab yang ke-64. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah. Bab maja'a fil iqsam ala Allah. Bab larangan bersumpah mendahului Allah. Larangan bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari bab ini? Tentu kita baca dulu penjelasan beliau uh, Dalil yang dipakai beliau Kemudian nanti kita akan paham maksud dari bab ini Qala <coughs> al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu kal Dari seorang sahabat nabi yang mulia Jundub bin Abdullah Semoga Allah meridhai beliau Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala rajulun seorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Wa qala allahu azza wa jalla. Fa qala allahu azza wa jalla maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang telah bersumpah mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni fulan Inni qad lahu, sungguhnya aku mengampuni dia. Mengampuni fulan. Wa amalaka dan aku menghancurkan amalanmu. Aku menghapuskan amalanmu. Rawahu Muslim. Jadi ada seorang laki-laki yang laki-laki ini berkata, "Wallahi la li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni seseorang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang yang bersumpah tadi, mandalladhi, au, mandalladhi aliyah, alla fulan. "Siapa yang tadi bersumpah atas namaku, mendahului aku, bahwasanya aku ini enggak mengampuni Fulan?" Ketahuilah, sesungguhnya aku mengampuni Fulan dan aku hanguskan amalanmu. Jadi, enggak boleh kita bersumpah mengatakan ini orang tidak diampuni Allah, ini orang akan masuk neraka, ini orang tidak bakal diterima tobatnya. Itu nggak boleh. <coughs> jadi jangan sampai kita menjustis seseorang, mengejat seseorang bahwa orang itu tidak diampuni Allah. Karena bisa jadi justru Allah mengampuni orang itu dan Allah justru menghanguskan pahala orang yang bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni dosa seseorang. Jadi hadis ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah ada kisahnya ya. Hadis ini ada kisahnya sebagaimana yang dicantumkan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kalau hadis yang kita baca tadi riwayat Imam Muslim. Tapi ada hadis yang lebih panjang menceritakan maksud dari hadis ini. <coughs> dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kata Abu Hurairah aku mendengar Rasulullah bersabda Karena rajulani fi bani Israel ini Dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel <coughs> Yang mana dua orang ini bersaudara, bersahabat, berteman dekat Ada dua orang Fakana ahaduhuma yudnib Yang pertama ini orang yang suka berdosa Suka melakukan maksiat Wal akhor mujtahidun fil ibadah Adapun orang yang satunya Orang yang ahli ibadah Semangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah Dua orang ini Fakaana la yazalu mujtahidu yara orang yang ahli ibadah ini orang yang semangat ibadah ini melihat bahwa saudaranya itu selalu melakukan maksiat selalu berdosa maka orang yang ahli ibadah berkata kepada orang yang ahli dosa tadi afsil selesailah berhentilah jangan kau lanjutkan maksiatmu Fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu, aksir, faqala lahu aksir Kemudian suatu hari ketemu lagi Saudaranya itu melakukan Dosa Maka dinasihati lagi Aksir, berhentilah, cukup Jangan diteruskan Faqala, ada pun orang yang Ahli maksiat ini merasa Kok setiap hari diingatkan Kok setiap hari memata-matai aku ya, Akhirnya orang yang ahli dosa tadi berkata wa Sudah tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk selalu mengintai aku? Apakah kau ini diutus, diperintahkan untuk selalu memata-mati aku, mengintai aku, dan selalu negur-negur aku terus? Aba, Abu Ista Ya Apakah kau diutus itu selalu memata-mati aku, menyelidiki aku, dan selalu pengen tahu aku melakukan maksiat ini, maksiat itu? Akhirnya orang yang ahli ibadah ini marah dengan omongan ini. Kemudian dia berkata, Wallahi la laka, wala jannah. Demi Allah, Allah, wa la Allah, 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 bakalan mengampuni Allah, 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 tidak bakal memasukkan Allah, ke surga. Bersumpah Allah, 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 bahwa orang Allah, ahli dosa tadi, tidak tadi, Allah, 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 dan tidak dimasukkan ke neraka. Allah, Allah, arwahuhuma, maka dicabutlah kedua nyawa dua orang tersebut ahli ibadah dan ahli dosa ahli maksiat tersebut Allah wafatkan keduanya. Fajtama'a indar rabbil alamin, maka dua-duanya ini bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dua-duanya dihadapkan. Faqala li mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah yang semangat ibadah tadi, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, Allah katakan kepadanya Akunta bi Ali, akunta bi aliman, au yadi qadiran. Apakah engkau mengetahui aku? Dan apakah engkau memiliki, apakah engkau kuasa? Ya, mohon maaf. Au yadi <tuh> Apakah engkau memiliki kekuasaan atas apa yang ada di tanganku? Kenapa kamu mengatakan bahwa aku tidak mengampuni dia? Kenapa kamu bersumpah bahwa aku tidak mengampuninya? Padahal aku ini hofurur rohim. Padahal aku ini yang maha welas asih. Maha menerima tobat. Maha mengampuni dosa. Kenapa kamu bersumpah atas nama aku? Kamu mendahului aku bahwa aku nggak mengampuninya. Dari mana kamu tahu bahwa aku tidak mengampuninya? Dimarahi orang yang ahli ibadah itu. Maka Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa, Idhab jannah <coughs> Pergilah. Dan masuklah ke surga karena welas asihku, karena kasih sayangku, karena rahmatku. Wa qala lil dan Allah berkata kepada ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar. Pergilah bersama orang ini dan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah min dalih. Bayangkan ini padahal ini, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Menurut pandangan manusia di dunia ini, yang ahli ibadah masuk surga. Menurut pandangan Ahli Dunia, orang yang melakukan dosa masuk neraka ternyata di akhirat beda. Ternyata di akhirat, yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka, yang ahli dosa malah diampuni sama Allah. Karena apa? Karena bahaya lisan, hati-hati, jangan sampai mendahului Allah bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak mengampuni seseorang menghukumi sesuatu atas nama Allah padahal Allah tidak menghukumi seperti itu ini hadis yang e, luar biasa bahwa kita nggak boleh pede dengan amal soleh kita dan kita nggak boleh meremehkan dan ya mengatakan bahwa pelaku maksiat itu pasti masuk neraka nggak boleh nggak boleh misalnya ya misalnya ada orang ahli copet ahli minuman keras ahli zina terus kita berkata kepada tentang orang ini kita berkata ini orang pasti masuk neraka nggak boleh kita ngomong kayak gitu nggak boleh karena bisa bisa jadi salah atau bisa jadi Allah memaafkannya bisa jadi Allah akan memberi memberinya taubat bisa jadi Allah akan memberinya hidayah makanya nggak boleh kita sembarangan lisan kita ini dan nggak boleh kalau kita lihat ada orang ahli ibadah selalu pergi ke masjid selalu sodako, terus kita katakan orang ini pasti masuk surga. Enggak boleh juga. Ini hadis mengajarkan kepada kita bahwa tidak mesti pandangan manusia itu benar. Ya, ternyata si ahli ibadah dimasukkan ke neraka, si ahli dosa dimasukkan Allah ke surga. Ahli ahli ibadah tadi dimasukkan ke neraka karena mendahului Allah, bersumpah. Ya, Kata orang Jawa kemeruh tentang Allah. Padahal Allah kan hufuru rahim. Allah ini maha walas asi. Allah maha mengampuni. Tapi orang alim tadi tertipu dengan, maaf, orang ahli ibadah tadi tertipu dengan ibadahnya. Dia merasa dirinya masuk surga dan orang yang maksiat tadi pasti masuk neraka. Ternyata beda di akhirat. Maka hendaklah kita berhati-hati. Wafi hadisi abi hurairah annal qail rajulun abid. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa seorang laki-laki yang mengatakan Allah nggak bakal mengampunimu, Allah demi Allah Allah tidak memasukkanmu ke surga, maka orang yang mengatakan itu adalah ahli ibadah. Dalam hadis Abu Hurairah. Wakala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengomentari hadis ini dan mengatakan takalama bi kalimatin au bakats dunyahu wa akhiratahu. Orang ini yang ahli ibadah tadi telah mengucapkan suatu ucapan yang mana ucapan itu telah membuat binasa dunianya dan akhiratnya. Jadi hati-hati tentang masalah lisan. Ternyata masalah lisan ini masalah yang sangat berbahaya. Bisa menggugurkan amal soleh. Bayangkan ini orang ahli ibadah gugur gara-gara lisannya yang salah. ya Dalam berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak panjang, hadis yang dan bab ini tidak panjang, sangat pendek sekali. <coughs> Kemudian ikhwan taliman, <coughs> pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Atau pelajaran yang bisa dipetik dari bab ini. Yang pertama, At-tahdir minat ta'alli ala Allah. Larangan keras atau peringatan keras untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Nah, gak boleh kayak gitu. Misalnya, lihat orang ahli ibadah, terus kita ngomong, "Demi Allah, orang ini masuk surga." Nggak boleh ngomong kayak gitu. Atau kita melihat orang ahli maksiat, kita melihat orang ahli dosa, kita melihat orang yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan dosa dan maksiat, terus kita katakan, "Wallahi, demi Allah, ini orang pasti masuk neraka." Ini juga nggak boleh. Itu namanya mendahului Allah, bersumpah mendahului Allah, dan ini dilarang dalam agama, kita tidak diperbolehkan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang nomor dua, Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Qa'unun nar akrabu ila ahadina min syirokina alihi. Neraka itu sangat dekat sekali dengan kita. Ya, neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya sendiri. Siapa yang nyangka ini orang ahli ibadah, orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata dia dimasukkan ke neraka. Maka kita nggak boleh pede dengan amal soleh kita kita masuk surga ini karena welasnya Allah. Kita masuk surga ini karena kasih sayang Allah. Ibaratnya begini, ibaratnya ada barang harganya, berarti kan, ibaratnya, saya kasih ilustrasi ya, ibaratnya ada barang harganya 1 triliun. Terus kita ini beribadah, yang mana ibadah kita ini nilainya cuma seribu, Sedangkan surga itu ini misal ya, surga itu nggak bisa dihargai, saking mahalnya, nggak ada harganya, saking mahalnya. Tapi ini perumpamaan saja. Ibarat surga itu satu triliun, amalan kita ini cuma seribu doang. Memang ada nilainya, cuma seribu. Lah seribu itu nggak mampu untuk dibelikan atau ditukar dengan satu triliun harga surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilustrasi saja untuk memudahkan pemahaman. Jadi kita masuk surga ini bukan karena amal soleh kita. Terlalu murah amal soleh kita ini untuk ditukar dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Karena welas asihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita terlena dengan amal soleh yang mengakibatkan kita ujub. Kemudian nomor tiga anal jannata mitla dalik. Begitupun juga dengan surga. Surga itu dekat dengan kita. Maka adalah kita beramal soleh dan jangan mendahului Allah dalam berkata. Kemudian yang nomor empat. Fihi syahid bil kalimah. Sebagai bukti lagi kata-kata Abu Hurairah. Ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Maksudnya orang yang ahli ibadah tadi itu. Dia itu binasa amal solehnya. Karena dia bersumpah mendahului Allah. Ini juga dalil bahwa bersumpah mendahului Allah ini bisa menggugurkan amal. Makanya hati-hati jangan sampai kita mendahului Allah dan bersumpah atas nama Allah kemudian kita mendahului Allah. Ini nanti bisa menghancurkan amalan kita. Na'udzubillah min dalik. Kemudian yang nomor lima. Annar rojul. Kot yufarulahu bisa babi man akrohil umur ilaihi bahwa seseorang itu dapat diberi ampunan oleh Allah Karena suatu sebab dari perkara yang ia benci Jadi sebenarnya laki-laki ini kan gak senang dinasihati Laki-laki ya. yang Allah masukkan ke surga itu tadi kan Sebenarnya kan gak mau dinasihati Dia benci dengan nasihat Tapi dengan itu justru Allah Memasukkannya ke surga Karena ucapannya orang tadi itu Allah melas kepada orang ini Dan dimasukkan ke surga Ini juga dalil bahwa penyebab orang masuk surga itu sangat banyak. kan kita hati-hati ngomong, ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Bisa jadi amalannya orang yang kita jelek-jelekkan itu ya apa namanya? amalnya ini malah mohon maaf bisa jadi orang yang kita jelek-jelekkan itu yang Allah kasih rahmat dimasukkan ke surga. Lah orang yang kita jelek-jelekkan ini diampuni oleh Allah dosanya karena ucapan kita tadi. Dan kita justru malah yang digugurkan amal kita. na'udzubillah Min dalik. Wallahu ala a'lam biswab Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah itu yang bisa disampaikan Satu hadis uh, Jika ada pertanyaan kami uh, silakan kepada saudara moderator kami kembalikan acara ini Baik ikhwatul iman para pendengar aliman dan para pemirsa aliman uh, Pada sesi kedua kali ini kita akan buka kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki pertanyaan Para pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami di 082123455846 ataupun melalui line telepon di 0313710210. Baik di sini ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz melalui pesan WhatsApp uh, di luar tema, sedikit di luar tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya bagaimana agar kita tidak merasa ujub karena rasa ujub itu kadang tiba-tiba kadang datang tiba-tiba walaupun kita sadar dan berusaha menangkisnya. Jazakallah khair, Ustaz. Bagaimana cara kita agar menangkal sifat ujub, karena tanpa kita sadari, kita bangga dengan amal sholat yang kita lakukan. Kita bangga dengan panggilan Pak Haji, kita bangga karena kita ini bersedekah dari perasaan ujub tadi. Itu ingin dipuji orang, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menangkal uh, perbuatan uh, ujub ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Caranya adalah harus kita yakini bahwa amal soleh yang kita lakukan itu bisa terjadi karena pertolongan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Maka setiap kalau kita melakukan amal soleh, yang ada itu kita bersyukur karena dimudahkan Allah. Tidak boleh ujub. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatihah, di antara doanya adalah, eh, maaf, di ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah adalah, iya kena na'budu wa iya Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan antara ibadah dengan minta pertolongan. Iya kanakbudu wa iya kanastain. Allah menggabungkan peribadatan dengan permintaan pertolongan. Artinya apa? Kita ini nggak bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Jadi kita bisa sholat, kita bisa haji, kita bisa sodakah, kita bisa umrah. Itu karena kita ditolong sama Allah. Sehingga kita kikis perasaan ujub tadi itu. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang doa ini harus kita baca supaya mengikis sifat ujub yang ada dalam diri kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolonglah aku agar aku bisa selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika dan agar aku mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika dan agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi kita minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolonglah aku. Jadi kita ini bisa ibadah, bisa zikir, bisa memperbaiki ibadah, bisa menuntut ilmu. Ini semua karena pertolongan Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin kita ada di sini, nggak mungkin Panjenengan melihat dan menyaksikan, mendengar, nggak bisa. Mendengar apa kegiatan ini nggak bisa. Tapi Allah lah yang menggerakkan hati kita, Allah lah yang mempermudah lisan kita, mempermudah telinga kita untuk mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi se -se -se kalau kita selalu ingin dipuji orang, selalu merasa ujub, ingatlah dengan uh, doa yang diajarkan Nabi tersebut. Kemudian ikhwat aliman, di antara yang mengikis pahala amal adalah ujub. Ingin dipuji orang, merasa bangga, dan seterusnya. Bukankah ada kisah tiga orang, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada tiga orang yang neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. Kita tahu bahan bakar neraka itu kan manusia dan bebatuan. Lah ada tiga orang yang mana neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. Siapakah mereka ini? Apakah pelaku maksiat, orang yang melakukan syirik, orang yang menyembah patung, ataukah orang yang berzina? Ternyata tidak. Ternyata tiga orang ini orang hebat-hebat. Yang pertama orang yang mati di medan jihad. Yang kedua orang yang alim, pandai baca Quran. Yang ketiga adalah orang yang ahli sodakoh. Tiga-tiganya di hari kiamat dilemparkan ke neraka. Karena yang satu, kenapa dia mati jihad? Karena dia waktu jihad ingin dipuji orang yang satu ahli ibadah, ahli ilmu, ahli baca Quran, dia ujub ingin dipuji manusia. Dia ria dan ahli sedekah. Jadi amal solehnya enggak bermanfaat karena ada ujub, ada ria yang menghancurkan amalannya. Kalau sudah timbul perasaan ujub, selalu langsung ingat sama Allah, ingat bahwa amal yang soleh kita lakukan itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam biswa. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami oleh para pemirsa atau pendengar yang bertanya. Tapi kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum, halo. halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Dalam tanya pada Ustaz lain bagaimana dengan sumpah jabatan itu yang sebenarnya Ustaz dengan Al-Quran itu nomor satu itu nomor dua kalau misalnya hak aku rasa teko mergane anakku urung teko rapat itu bagaimana Ustaz hak termasuk sumpah apa tidak atau yakin gitu apakah itu termasuk sumpah mohon maaf baru kalau baik uh, jazakumullah khairan atas pertanyaannya dari uh, hamba Allah yang telah menelpon Ustaz pertanyaan di sini ada dua pertanyaan namun pertanyaan kedua uh, tidak dapat ditangkap dengan jelas. Yang pertama Ustaz bagaimana hukum sumpah jabatan yang dilakukan dengan Al-Qur'an Ustaz? Takdhol Ustaz. Wallahu a'lam bisawab. Setahu saya sumpahnya tetap pakai nama Allah ya, bukan pakai Al-Qur'an. Ya. Jadi mereka bersumpah tetap demi Allah hanya saja biasanya uh, apa namanya? Muskaf uh, mushaf Al-Quran ditaruh di kepala mereka. Jadi seingat saya, walau alam, sebatas yang saya tahu, mereka tidak bersumpah dengan Al-Quran. Tapi mereka bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Walau alam, setahu saya seperti itu. Demi Allah, cuman mereka ketika bersumpah di bawah mushaf Al-Quran dalam rangka pengagungan, mungkin begitu maksud mereka. Tapi setahu saya mereka tetap bersumpah dengan nama Allah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi atas jawabannya. Uh, kemudian di sini ada pertanyaan dari pesan WhatsApp, Ustaz, uh, apa di luar tema. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jika orang tua atau keluarga kita menjelek-jelekkan menjelek, -jelekkan, menjelek -jelekkan kita karena keyakinan kita, keyakinan kita karena kita ngaji bermaha, bermanhaj salaf, apakah kita boleh melindungi diri dengan hujah kita, Ustaz? <coughs> ya. Jadi kalau kita dicemooh, kita diejek, karena apa yang kita yakini benar, karena kita melaksanakan sunnah Nabi maka ini kita harus bersabar ya karena sebagaimana dalam kitab usul salasa yang sering kita pelajari bersama ya tingkatan orang itu kalau sudah ingin berjuang untuk Islam yang pertama dia harus menuntut ilmu yang kedua dia harus mengamalkan ilmu tersebut yang ketiga dia harus mendakwakan ilmu tersebut yang nomor empat adalah as sabar sabar diantaranya adalah sabar dalam berdakwah maka kalau kita ya ketika menjalankan sunnah Nabi kita tidak isbal, kita memelihara jenggot, kemudian ada orang mengolok-ngolok, ya kita harus sabar. Orang tua kita mencaci kita, kita harus sabar. Dan pelan-pelan kita sampaikan bahwa ini adalah ajaran Rasulullah, ini ajaran para salafus saleh, para imam imam tapi itu sepakat tentang syariat memelihara jenggot atau masalah isbal. Kita terangkan ke mereka, kita sampaikan dalil-dalilnya, ya ma asfala minal ka'baini minal izari fa apa saja pakaian yang atau sarung yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka kita sampaikan pelan-pelan kalau mereka tetap menolak ya sudah sama orang tua jangan mengangkat suara sama orang tua jangan mengangkat suara kalau sudah begitu sudah jangan diteruskan jangan berjebat sama orang tua doakan orang tuamu dan berikan akhlak yang baik tunjukkan bahwa kamu ingin meringankan bebannya kalau memang orang tua itu punya beban banyak Berusaha untuk meringankan beban orang tua. Kalau itu akhwat, maka bantu ibu menyuci piring, bantu ibumu menyetrika baju, baju uh, bantu ibumu meringankan bebannya yang ada di rumah itu. Jangan banyak omong dulu, jangan banyak dalil dulu. Tapi bantulah pekerjaannya, ringankan dan jangan jangan malu untuk berkata kepada ibu kita atau bapak kita, ibu bapak mungkin bapak capek, saya pijitin ya, Terus sama pijitin, pijitin bapakmu, pijitin ibumu itu sangat ampuh luar biasa akan menusuk hati orang tuamu dan tunjukkan akhlak yang baik tutur kata diperbagusi sebelum berangkat salaman ke orang tua kecup keningnya orang tua salim ke orang tua pamitan ke orang tua datang bawa oleh-oleh ringankan bebannya tunjukkan sopan santun etika dengan sendirinya orang tua kita akan mikir ya Allah anakku ini semenjak ikut kajian semenjak belajar agama kok sekarang berubah. Kalau ada adzan pergi ke masjid. Yang dulu nggak pernah bantu aku, sekarang bantu aku. Yang dulu nggak pernah bantu kegiatanku di dapur, sekarang bantu. Sekarang anakku kok berubah. Kalau sekiranya dia ini ikut aliran sesat, Gak mungkin kok jadi lebih bagus seperti ini. Nah, itu jadi terus. Sudah kalau sudah mentok orang tua nggak mau, sudah jangan dibacakan dalil terus. Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan akhlak yang baik, ringankan bebannya. Dan jangan sepelekan doa. Kalau itu semuanya nggak mampu, doa. Doa bisa mengubah apa yang tidak bisa diubah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Saya kasih dalil tentang hal ini. Ada seorang sahabat Nabi yang bersusah payah mendakwai orang tuanya. Tapi orang tuanya tetap tidak mau masuk Islam. Bahkan orang tuanya menghina-hina Rasulullah. Orang tuanya mencela-cela Rasulullah. Maka sahabat ini nangis dan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tahukah anda siapa sahabat ini? Sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Doakan ibuku ya Rasulullah. Agar ibuku ini mau menerima Islam, dapat hidayah. Sungguhnya dia datang dan dia, dan dia sering menjelek-jelekkan dirimu ya Rasulullah. Dia sering mencela-cela dirimu ya Rasulullah. tolong bantu aku ya Rasulullah, doakan agar orang tuaku masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu bukan pendendam. Dan Nabi enggak mengatakan, enggak mau, ibu oh, ibumu nyala-nyala aku kok, ibumu apa namanya mencela aku, aku enggak mau, enggak. Rasulullah bukan pendendam. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menangis pulang ke rumah ibunya. Ternyata Abu Hurairah menjumpai ibunya sedang mandi ya, mendengar kemercik air ibunya mandi, setelah itu ibunya keluar memakai baju lengkap, ibunya memanggil Abu Hurairah dan ibunya berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Maka jangan sepelekan doa. Doa itu bisa mengubah apa yang tidak bisa diubah dalil Doa itu bisa menghancurkan apa yang tidak dihancurkan, apa yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata. Doa itu bisa melunakkan hati, maka hendaklah kita senantiasa selalu berdoa agar orang tua kita dapat hidayah. Dan bakti yang paling bakti adalah kau antarkan hidayah kepada orang tua. Itu bakti yang paling bakti, melebihi rupiah, melebihi rumah, melebihi kendaraan bakti yang paling bakti adalah kok antarkan hidayah kepada kedua ibu bapakmu yang aslinya nggak mau pakai jilbab sekarang pakai jilbab yang aslinya nggak pernah sholat sekarang pakai sholat melalui dirimu maka itu adalah bakti yang paling bakti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan semoga dapat dimengerti oleh pemirsa pendengar yang, yang bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. jika ahli ibadah mengibahi ahli maksiat, apakah pahalanya ditransfer ke ahli maksiat tersebut, Ustadz? Apakah ahli ibadah yang menghibai ahli maksiat bisa ditransfer pahalanya? Bisa jadi. Ya makanya jangan menghibai ahli maksiat. Tetapi ya, nasihatilah ahli maksiat. Kecuali jika ahli maksiat itu mujahir bifiskihi. Kecuali jika ahli maksiat itu terang-terangan dengan kemaksiatannya. Ada orang suka minuman keras. Semua penduduk kampung tahu semua. Lah kalau pelaku maksiat itu terang-terangan melakukan maksiat, maka boleh diribai. Wong tidak di riba, itu dirasani, digosipin atau diceritakan kejelekannya. Boleh kalau pelaku maksiat terang-terangan melakukan maksiatnya maka boleh dibicarakan, boleh diribai, boleh diceritakan kejelekannya karena orang sudah tahu semua. Adapun kalau orang pelaku maksiat itu sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, maka kita nggak boleh membuka aibnya. Kita datangi, kita nasihati berdua, kemudian kita sampaikan dalil dan kita tutup aibnya tidak boleh kita cerita-ceritakan ke orang. Karena berbahaya bisa jadi nanti pahalanya pahalanya orang yang Anda rasani, Anda ribai bisa ditransfer ke jenengan. Kalau Anda menceritakan aib orang. Na'udzubillah min Wallahu a'lam. Apa yang telah diberikan Ustaz? Semoga dapat dipahami oleh uh, hamba Allah yang bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tetap dari pesan uh, WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Uh, bagaimana hukumnya jika saya mendatangi tukang pijit bayi, namun ternyata si tukang pijit bayi ini merangkap sebagai dukun pasang susuk? Apakah tetap diperbolehkan atau bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Jika bayi, tukang jika pijit bayi itu murni pijit bayi. biasanya kalau di desa ada seorang ibu-ibu yang dia bisa pijit bayi sekedar itu saja. Maka insya Allah nggak mengapa selama itu tidak memantorotkan, artinya tidak menimbulkan efek yang negatif. Misalnya setelah diurut kok malah anaknya sakit-sakitan. Misalnya ini orang sudah terkenal, pinter, bisa mijit bayi, monggo silakan, tidak apa apa. Tapi ternyata dukun bayi tersebut ternyata dukun sungguhan. ya eh, suka klenek klenek, suka pasang jimat, suka pasang susuk, maka jangan kau datangi. Jangan kau datangi karena tidak ada jaminan anakmu tidak disuuk sama dia. Karena dikhawatirkan anak kita ketika dipijeti akan disuwuk sama dia dengan suwuk-suwuk yang tidak syar'i. Kecuali kalau syar'i dibacakan Al-Fatihah sambil dipijeti tidak apa-apa. Dibacakan ayat kursi tidak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau dukun pasang susu ya sudah ini jangan kau datangi ya jangan kau lakukan itu. Wallahu a'lam biswa. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Uh, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz uh, yang sesuai tema ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, apakah ada sumpah-sumpah yang boleh kita ucapkan, Ustaz? <coughs> sumpah itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah tidak dilarang dalam Islam. Rasulullah juga bersumpah. Rasulullah bersumpah, para sahabat juga bersumpah. Jadi sumpah itu tidak dilarang selama pada tempatnya. Tujuannya sumpah adalah untuk menguatkan perkataan sebagai penguat ucapan dalam hal yang memang untuk dikuatkan. Adapun dalam hal remeh-remeh kita bersumpah. Adapun dalam jual beli kita gampangan bersumpah, maka ini haram, nggak boleh. Tapi jika ada perkara penting, kita butuh penguat kemudian kita bersumpah dan sumpah harus pakai nama Allah. Kalau bersumpah selain pakai nama Allah, maka itu kesyirikan sumpah harus pakai nama Jadi, monggo silakan bersumpah jika sumpah itu adalah sumpah dengan nama Allah untuk tujuan menguatkan sebuah statement kita ya dan tidak berlebihan dan tidak sering-sering bersumpah. Allahu a'lam biswab. Bagaimana Rasulullah juga bersumpah. Ya. Rasulullah s.a.w. mengatakan waladhi nafsi biadi misalnya demi demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Wallahi, Rasulullah pernah bersumpah, tidak apa-apa untuk menguatkan perkara. Adapun sering-sering bersumpah, Apalagi pakai nama selain Allah, maka ini haram, syirik, tidak boleh dilakukan. Allah, alam itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, insya Allah akan bertemu pada hari Ahad, jam seperti ini ya. Ini untuk melanjutkan uh, kitab Tauhid ke bab yang 65. Adapun pembahasan hadis-hadis seputar tauhid, insya Allah seperti biasanya, pada jam 8 pagi, setiap pagi, insya Allah. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته